Wulan Denure, SXT. Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Sumbar. Wakil Ketua DPC Gerindra. Kader kami sebagai kader Partai Gerindra sangat mendukung kesediaan Ketua Dewan Pembina untuk menjadi calon presiden nantinya di tahun 2024. Karena kami sebagai kader ingin kita terus berjuang dan kami yakin di tangan Bapak Prabowo Indonesia akan semakin sejahtera. Iya, benar. Dengan PKB ini dari saya dari DP. Kebetulan saya Wakil Ketua DPRD dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh. Dan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra. Orang awak, Bunda. Iya. Bun, kalau untuk di Sumatera Barat sendiri gimana, Bun? Untuk di Sumatera Barat, alhamdulillah ini. Kita setiap pemilu, alhamdulillah kita selalu menang. Iya. Dan terakhir ini pun kita juga menang. Lebih kurang 80% tinggi suara. Terus ya, 80% lebih ya. Kalau Sumbar itu sangat mendukung Bapak Prabowo. Iya. Menjadi calon presiden kita, mudah-mudahan. Bun, untuk penambahan kursi legislatif sendiri di 2020. Tambah berapa targetnya, Bunda? Kami dari periode sebelumnya, 2014, kami di legislatif Kota Payakumbuh itu cuma 3 orang. Sekarang menjadi 4 orang. 4 ya. Orang. Target nambah lagi, Bunda, ya? Target, insya Allah. 5 kursi, 1 praksi, ya? Iya, kalau bisa 2 perdapil. Iya, ya. Perdapil.